Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Cakep. Selamat datang sahabat Mini TV. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik-baik aja. Wow, panasnya luar biasa. Tapi meskipun panas, kita tetap semangat karena kita hari ini mau pergi ke alam lagi bareng paman. Jadi aku hari ini mau nyari apa, man? Nyari bahan bonsai lagi, guys. Kita coba, nggak tahu, pokoknya gue mau ngikutin paman aja kemana ini. Kita masuk loh. Sebenarnya guys, kalau kalian tahu, ini di sini bukan jalan, cuman kita kayak buka jalan sendiri kan, dengan tujuan supaya kita bisa dapet bahan bonsai. Oke guys, ini kita masih jalan bareng paman, belum dapat. Tadi barusan di belakang sempat lihat sarang burung jambu air, tapi ternyata dia udah, anakannya udah nggak ada. Di perjalanan kita masih lanjut, sampai kapan? Sampai kita ketemu bahan bonsai yang paman suka. Ya man. Iya, iya. Gimana man? Ada ya? Yakin? Iya, yang kita cari. Ini apa nih? Pohon apa nih man? Serut ya? Oke guys, setelah aku bareng paman berjalan ya lumayan, kalau dibilang sekilo sih udah lebih sekilo, cuman pasnya aku nggak tahu berapa, yang pasti udah sekiloan lebih kita jalan kaki masuk tadi nembus di ya semi hutan lah. Tapi tetap asik, tetap seru, tetap semangat sih aku bareng paman. Nah alhamdulillah nih paman udah mulai siap-siap dan dia katanya udah mulai ketemu yang paman cari. Man, ini bahan apa, pohon apa man? Pohon serut. Pohon serut guys. Wah ya man, ini dia guys. Ini dia nih pohonnya. Berarti kita eksekusi man ya? Iya, eksekusi. Biar cepet. Lau ya man. Ini proses masih berlanjut, tapi alhamdulillah kata paman di sini tanahnya tuh nggak keras, jadi kayak berair gitu tanahnya.
dan juga ada sarang rayap, siapa ya bahasanya, pokoknya kalau aku bilang sih sarang rayap. Jadi kalau ada sarang rayap itu katanya, kata paman ya, jadi nggak seberapa lama prosesnya. Kira-kira prosesnya butuh berapa lama, man? Sejam. Oke guys, jadi kira-kira setengah jam ini udah kelar. Kita tinggal lihat aja. Rayap putih. Oh, ini dia. Ini orangnya. Sedikit. Rayapnya. Itu apa itu, Bang? Akar ya? Akarnya sudah nampak. Oke, berarti enggak terlalu dalam. Enggak terlalu dalam ya. Jadi otomatis prosesnya lebih cepat ya, Man? Iya. Ya, Man. Yes. Woi, semangat, Man. Semangat. Woi. Jadi ini guys, dibanding proses pengambilan bahan bonsai yang sebelumnya kata paman, ini lebih cepat kan. Itu lihat tuh, kita bisa lihat sendiri tanahnya ya, nggak ada keras-kerasnya sama sekali, dia tanah berair. Tidak ada airnya. Nggak ada air tapi dia ini, Man, ya, jadi nggak keras gitu ya. Nggak seperti tanah liat. Dan juga nggak ada tumpukan batu-batu, kan biasa ada tumpukan batu kalau kayak vlog yang kemarin tuh, guys. Oke guys, ini udah kelihatan mana ya akar ya, tapi dia kata paman sih akar atas dia. Kalau akar atas jadi gimana, Man? Akar rambut. Iya. Yeah. Enggak, maksudnya enggak harus sampai digali ke dalam banget berarti, Man. Cukup pakai akar yang ini. Akar atas. Oh, gitu. Apa kita capek-capek gali sampai dalam? Ujung-ujungnya dengan akar kan ada di dalam tanah. Berarti istilahnya nanti kalau diproses cukup pakai akar yang ini, Man, ya? Iya. Oke. Okay. Saya akan lihat dulu. Oke. Okay. Kondisi akar di bawah. Kalau Man misalkan lebih baik diambil akarnya saja, nggak apa-apa, tanamnya saja. Susah maksudnya gimana? Dibalik gitu? Dibalik. Kalau serut bisa. Oke. Okay. Ya, Man, guys. Masuknya susah, kalau lain juga susah. Apa itu? Ya aku ini. Masuknya duri, kalau lain juga bakalan dihadang sama duri lagi. Cacing dia. Dan berarti kalau di ada cacing itu tandanya tanahnya gimana? Subur. Oh, gitu. Gam, apa gambut? Gambut. Gambut. Kalau ada cacingnya. Oh, Kalimantan dong. Kalimantan kan gambut. Gambut. Pasti sana cacing rawa. Oh, mungkin jenisnya beda, kan jenis. Nah, iya. Jenis tanah juga meskipun sama-sama gambut. Kan modelnya dia kayak ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi. Ini
yang dataran rendah udah ketemu dia, dan serabutnya juga udah kelihatan, udah aman. Ini tinggal yang dataran tinggi sama paman yang digali. Oke, udah mulai kelihatan. Wih, batunya. Enggak, batunya udah mulai gerak. Ini enggak lama lagi bakalan dapat. Udah mulai haus. Tapi tenang, kan kita punya bekal banyak. Iya, banyak, padahal cuma kopi doang. Jadi guys, kalau ini pohonnya digerakin terus dia gerak semua sama akar-akarnya, berarti udah mau lepas dia. Udah mau finish. Ini kan udah kita gerakin bisa dia. Dia udah gerak sama akarnya. Dia udah mulai kelihatan tuh. Ya, ya kan? Tinggal dikit lagi. Enak, kopi hitam ya, enak man, mantap kopinya. Seger. Udah gak mau melek lagi ini, gak ngantuk. Jadi mata udah kebuka lagi ya. Iya. Oke guys, ini udah mulai gundul, bawah aman, atas udah mulai gundul, dan ada satu batang pohon, dia yang tinggi dan kelihatannya manis. Jadi ini rencana mau diproses model apa man? Ano, ini? Iya. Ano taman, kayak taman. Oke, ini yang jenis taman guys, karena ini udah kategori 1 meter lebih. Jadi kalau 1 meter lebih ini cocoknya jadi bonsai taman. Oke guys, ini aku sekarang mau bareng-bareng sama paman, mau berdua, karena kita berdua di sini kita mau ngangkat, karena di bawah semuanya atas bawah udah aman, kita tinggal tarik. Bakalan bisa atau masih perlu proses panjang lagi? Kita coba aja. Keluar keringet guys. Seperti ini lagi kalau kita bikin food bareng aman. Ada olahraganya ya.
ada wisata alamnya ya. Wah, komplit deh. Oke, gimana lanjut? Siap-siap, sana ke sana. Ini nanti jadi model apa? Gurami. Gurami. Bidang ini gurami. Nanamnya sampai mana dia? Namanya. Iya sampai. Iya. Jadi yang tadinya rencana mau buat taman, rencana aku sama paman juga. Apa namanya? Bonsai jadi apa? Taman ya. Man. Nah taman karena baru pas dipotong apa? Serabutnya gitu kan, pas dipotong yang ya yang apa tuh, yang kecil? Ah enggak, apa tuh model apa namanya? Bidang miring. Miring. Ya, bidang miring. Oh bidang miring. Nah pas dipotong gitu jadi kepisah, jadi nggak bisa dibikin panjang dia. Akhirnya dipotong-potong lagi, tapi tetap ketemu. Jadi apa yang kalau yang itu? Tingkat rap. Oh jadi model rap yang sekarang. Oke okay guys, jadi kira-kira menurut kalian vlog kali ini gimana? Coba deh, boleh deh kalian kasih komentar kira-kira gimana. Mungkin ada juga yang hobi bonsai, mungkin ada juga yang sering ngikutin vlog di TV, mungkin ada juga, aku mau juga mau ucapin selamat datang kalau ada yang baru nonton vlog di TV. Oke, okay, aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini. See you next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.